ingin punya kamar sendiri. Selamat menyaksikan. Kakak pulang. Wah, kakak sudah pulang. Ibu, temanku akan datang hari ini. Oh ya? Kami akan mengerjakan PR bersama. Jadi jangan ganggu kami setelah memberikan camilan ya. Ah, baiklah, ibu mengerti. Sampai jumpa. Hei, Maruko. Kenapa kakak datang-datang marah padaku? Ah, Maruko, kau ini selalu membuat kamar jadi berantakan. Ayo cepat bersihkan sekarang. Ayo. Tidak apa-apa, Maruko lebih suka seperti ini. Maruko suka kamar yang berantakan. Dasar payah. Jika kakak ingin kamar ini bersih, bersihkan saja sendiri. Teman kakak akan datang hari ini. Kami akan menggunakan kamar ini, jadi bersihkan, cepat. Ya ampun, kamar ini benar-benar berantakan. Aku tidak suka membersihkannya. Maruko sendiri yang membuatnya jadi berantakan. Kakak akan membuang ini. Maruko masih belum menyelesaikan teka-teki gambar itu. Kalau begitu, sebaiknya kau simpan ini dengan baik. Maruko bisa menyelesaikannya kapan-kapan. Benar-benar menjengkelkan ya. Bersihkan sudut itu, mengerti? Anak ini. Maruko, apa yang kau lakukan? Hidungku kotor, Kak. Ibu! Ibu! Tolong lakukan sesuatu tentang Maruko, Bu. Maruko, kau yang membuat kamar itu berantakan, kan? Ayo, bersihkan. Aku tidak mau. Ini bukan kamarmu sendiri. Jangan mengotorinya. Jangan berlebihan, kakak itu terlalu histeris. Tidak usah seperti itu. Apa kau bilang? Kau ingin dihukum ya? Wow, kakak cocok jadi seorang preman. Keluar dari sini. Jangan masuk ke kamar ini sepanjang sore. Ingat itu ya. La 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 la. Kakak bilang mereka akan mengerjakan PR. Sepertinya mereka hanya bermain. Maruko, jangan ganggu kakakmu hari ini. Maruko tidak melakukan apapun. Maruko. Halo. Maruko, kau sudah berjanji tidak akan masuk ke dalam kamar, kan? Aku kan tidak masuk. Ibu, tolong lakukan sesuatu tentang Maruko. Maruko! Baiklah. Kakak ingin aku pergi dari sini, kan? Iya, benar. Aku membuat kakak marah lagi. Ayo, carilah Maruko. Berjuang. Aku bicara sendiri lagi, konyol. Sangat benar. Maruko? Kakek. Maruko mau kemana? Maruko tidak bisa masuk ke kamar hari ini, kek. Maruko kesepian, tapi Maruko baik-baik saja. Maruko, apa yang akan kita lakukan? Maruko tidak tahu. Tapi Maruko akan pergi keluar dan mencari sesuatu. Maruko, baiklah. Hanya sedikit, tapi terimalah ya. Kakek. Maruko harus pergi sekarang. Hati-hati, Maruko. Maruko! Kakek! Aku beruntung.
aku dapat uang saku tambahan. Aku akan pergi ke rumah Tamae. Wow, sudah hampir musim dingin. Meskipun jarang, tapi Maruko kadang-kadang juga bisa sensitif. Tamae, apakah di rumah? Iya, ayo masuk. Teman kakakku datang dan aku tidak boleh masuk ke dalam kamar. Benarkah? Oh ya, kau mau melihat tempat tidurku yang baru dikirim kemarin tidak? Apa? Tempat tidur? Wow, hebat! Aku ingin melihatnya. Aku sudah menunggunya sejak lama. Lihat. Wow, luar biasa. Seperti tempat tidur Tuan Putri. Nyamannya. Aku sangat menyukainya. Dan tiraiku juga baru diganti. Bagus kan? Wah, indahnya. Aku iri, Tamae. Maruko juga ingin punya kamar sendiri sepertimu. Iya, benar. Tamae, saat besar nanti kau harus menjaga orang tuamu. Mungkin aku juga bisa minta kamar sendiri kepada ibu. Iya, kau tanya saja. Aku pulang. Selamat datang, Maruko. Jangan lupa cuci tanganmu ya. Hei, iya. Ibu, Maruko ingin menanyakan hal yang sangat penting. Maruko meminta sesuatu, itu membuat ibunya sangat takut. Di mana handuknya? Ayah, ibu. Ada apa? Apa yang Maruko inginkan? Maruko ingin punya kamar sendiri. Tidak bisa. Tolong, ini masalah serius. Jika membagi kamar seumur hidup, Maruko tidak bisa belajar. Seharusnya kakak yang mengatakan itu. Kakak ada di sini. Sudahlah, kita tidak punya kamar tambahan. Jadi itu hal yang mustahil. Ayah, kita punya ruang tamu. Ini bisa menjadi kamarku. Ini demi masa depan Maruko, kan? Maruko, apa yang kau bicarakan? Jangan konyol. Kenapa ayah tidak membuat kamar baru? Terus siapa yang akan membayar itu? Baiklah, kalau begitu belikan Maruko tempat tidur saja ya, ayah. Ayah tidak akan membeli tempat tidur. Tidak ada ruang untuk tempat tidur Maruko. Maruko bergerak saat tidur. Kau akan jatuh dari tempat tidurmu. Benar. Kita tidak akan membeli tempat tidur. Ada beberapa hal yang bisa kita ubah dan ada beberapa hal yang tidak bisa kita ubah. Salah satunya adalah keberuntungan kita. Kadang-kadang kau merasa sangat tidak beruntung. Kakak tidak ingin membagi kamar dengan Maruko, tapi selama ini kakak tetap sabar, kan? Kakak tidak perlu sabar lagi. Ya ampun, apa maksudmu? Kita tidak punya pilihan lain. Tidak perlu menjadi anak yang baik seperti itu. Jangan seperti itu bicara kepada kakakmu. Diam, kakak ini benar-benar cerewet. Apa kau bilang? Kau yang selalu bau. Terserah, kakak yang lebih bau. Menurutku sangat penting memiliki ruang untuk diri sendiri. Aku sangat tertarik dengan budaya etnik dan kamarku dihiasi dengan gaya eksotis. Apa artinya itu? Jadi kamarmu dihias seperti kafe? Eksotik artinya itu sangat asing. Penuh dengan barang asing. Barang asing? Lihat. Ini tempat tidurku. Wah, seperti tempat tidur Raja India. Kelihatannya sangat nyaman. Iya, memang. Maruko juga ingin sekali menjadi putri India. Maruko, sangat berbeda. Jangan memimpikan hal yang sama.
Heh, di rumahku aku menggunakan lemari dinding sebagai tempat tidurku. Itu sudah cukup seru, Bu. Apa? Sungguh? Bu Taro, itu sangat menarik. Lemari dinding? Sepertinya itu ide yang bagus. Maruko memutuskan untuk mengikuti Bu Taro. Bagaimana hasilnya? Saksikan setelah jeda berikut. Aku pulang. Maruko, selesaikan dulu PR-mu ya. Iya. Maruko mengatakan iya sama sekali tidak ada artinya. Lemari dinding. Berantakan sekali. Ada terlalu banyak barang. Oh, aku tidak bisa tidur di sini. Aduh. Oh iya, aku punya ide. Kakek, nenek. Loh, mereka tidak ada di sini. Baiklah. Aku benar, memang kosong. Aku hanya butuh selimut dan lampu saja di sini. Pasang selimutnya dulu. Semangat. Aku harus memasang ini. Aku butuh lampu. Berlari untuk impianku. Selesai. Ini istanaku. Aku akan tutup pintu dan menyalakan lampu. Indahnya. Nenek pikir nenek mendengar sesuatu. Aku merasa seperti Tuan Putri di tanah fantasi. Dengan ini aku seperti Tuan Putri di India atau Arab. Wow, aku sangat cantik. Benar-benar seperti putri. Aku adalah seorang putri. Dalam pikiran Maruko, India dan Arab itu sama saja. Maruko. Ada yang memanggil namaku di padang pasir. Tapi itu pasti hanya mimpi. Maruko. Waktunya makan malam. Dia pergi kemana? Dia tidak ada di sini ya. Apa ini? Ada kabel dari lemari dinding. Wah, apa ini? Apa nenek yang menaruhnya? Hantu! Ada hantu! Kakek benar-benar pingsan. Ini aku, Maruko. Maruko, jangan gunakan lemari dinding seperti ini. Aku pikir kakek adalah pengembara padang pasir. Ayo turun, Maruko. Turunlah. Ayo. Zaman keemasan Maruko telah berakhir. Apa yang Maruko lakukan di sini? Maruko ingin tempat tidur, kakek. Oh, jadi begitu ya. Kakek bisa membantu Maruko. Sungguh? Maksud kakek tempat tidur? Percayalah kepada kakek. Bukan tempat tidur seperti di rumah sakit ya, kakek. Tapi tempat tidur eksotis. Baiklah, tempat tidur eksotik. Laporan cuaca hari ini akan mendung di daerah Togawa.
dan di bagian barat akan cerah. Semoga kakek benar-benar membeli tempat tidur untukku. Seperti apa ya tempat tidurnya? Harapan Maruko semakin besar setiap detiknya. 1, 2, 3. Kami keren! Kami keren! Kakek! Iya, Maruko, ada apa? Ada apa? Apa kakek sudah lupa dengan janji kakek sendiri? Maruko, jangan meminta hal yang aneh-aneh dari kakek. Kakek sendiri yang ingin memberikannya. Benar kan, kakek? Wah, iya benar. Yang eksotik kan ya. Mari kita membuatnya. Maruko, bagaimana jika kita menaruhnya di sudut ini? Maruko suka itu. Tapi di mana tempat tidurnya, kek? Kita akan membuatnya dari kardus dan majalah. Hah? Baiklah. Mari kita mulai, kek. Mari kita membangun tempat tidur Maruko. Ya ampun Maruko, apa yang kau lakukan? Ini rahasia. Iya, kakek. Ayo bawa ini, kita bawa semua. Ya. Bawa. Ayo. Apa yang akan mereka buat? Kakek dan cucunya. Sekarang Maruko, ayo taruh di sana. Iya. Kita butuh majalah lagi di sini. Iya benar. Maruko akan mengambilnya lagi, kek. Aneh sekali, Maruko membersihkan barang. Apa yang dia lakukan? Kakek, aku membawanya. Iya bagus, taruh di sana. Lihatlah, sekarang semuanya sudah rata. Nah, kita sudah hampir selesai, kek. Ibu, Maruko dan kakek membuat hal konyol lagi. Apa sebaiknya kakak menghentikan mereka? Tidak ada gunanya menyuruh mereka berhenti, kakak. Ayo Maruko, 2 bantal lagi. Iya. Maruko, kemana kau akan membawa itu? Selesai. Wow, Maruko sangat senang. Kakek juga. Terima kasih, kakek. Jika saja ada atapnya juga seperti tempat tidur Hanawa. Maruko, apa yang kau lakukan? Sangat eksotis, bukan? Sudahlah, nanti dia juga bosan. Kadang-kadang ibu sering mencemaskan bagaimana masa depan Maruko. Maruko saat ini masih kecil, jangan khawatir. Inilah kehidupan yang aku inginkan. Rasanya seperti ada di India saat ini. Memangnya menurutmu India itu seperti apa? Maruko, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menaruh tempat tidurmu di sudut seperti itu? Apakah kakak cemburu karena sekarang Maruko sudah punya tempat tidur, kak? Kakak tidak iri sama sekali, tapi hanya mengganggu jalan ke kamar mandi. Kakak benar, sudut ini memang dekat dengan kamar mandi. Sudahlah. Selamat malam, selamat tidur. Semoga saja Maruko bisa tidur nyenyak kali ini. Thank you.
Siapa itu? Apa pencuri? Pencuri ya? Maruko? Impian Maruko berakhir dengan mimpi buruk. Sekarang yang tersisa hanyalah payung rusak dan tumpukan sampah. Karpet terbang. Teman-teman, keluarga Maruko selalu berhemat. Apa karena keluarga Maruko tidak punya banyak uang? Kenapa kami harus selalu berhemat? Di episode Cibi Maruko Chan berikutnya, kita miskin. Jangan lupa untuk menyaksikannya. Oh.